Oke guys, sekarang gue mau tahu pengetahuan masyarakat sekitar tentang pengetahuan Pancasila. Cuma nanya, ikutin gue. Udah direkam belum sih? Udah. Cuma nanya. Kalau bulan puasa itu tanggal apa? Tanggal 7 ya? Gak tahu. Kalau hari kesaktian Pancasila tahu gak, Bu? Gak tahu. Kalau Pancasila ada berapa tahu gak, Bu? Ada 5. Ada 5. Kalau Pancasila yang pertama apa ya, Bu? Udah tua, udah lupa lah. Udah lupa ya? Ya udah apa-apa. Namanya juga cuma nanya. Masih hafal Pancasila gak, Bang? Pancasila kelima sila apa, Bang? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau sila ketiga? Persatuan Indonesia. Makasih ya, Bang. Karena kita cuma nanya. Ideologi bangsa kita nih, Mas masih tahu nggak apa nih? Masih ingat nggak ideologi bangsa kita ini apa? Ideologi negara kita nih apa ya? Pancasila. Menurut Ibu nih, masih penting nggak Pancasila untuk kita? Penting lah. Sangat penting, karena itu lambang dasar negara kita itu Pancasila. Masih penting. Kenapa tuh? Soalnya Pancasila itu kan udah menyangkut semuanya ya, agama, politik, sosial, jadi cara kita berpedoman lah. Ya pastilah. Kenapa, Bu? Warga negara kan memang dia istilahnya untuk kemerdekaan Indonesia juga kan, dengan lambang burung Garuda yang diisi dengan Pancasila itu kan. Ya, siap, mantap. Merdeka, Mas, merdeka. Ya. Sendirian nih, Mas. Sendirian aja. Jomblo ya, Mas. Apa lagi nyari pacar di sini? Lagi ngetet yang oke, tetapi cuma nanya.